Ada Food Lovers. Emang kalau lagi jam-jam segini enaknya nonton TV sambil ngemil kentang goreng. Ngomong-ngomong nonton, udah jam 3 nih. Waktunya nonton Chef Table. Hai food lovers, tahu dong beberapa makanan seperti kentang goreng, donat kentang, sup kentang, keripik kentang, dan juga perkedel? Ya, semua makanan tersebut terbuat dari kentang. Dan sebenarnya, apa saja sih manfaat dari kentang tersebut? Nah, berikut infonya. Selain mengandung banyak sekali zat-zat yang berguna bagi tubuh, seperti karbohidrat, protein, dan lemak nabati, kentang juga sangat baik untuk tulang. Karena kandungan zat besi, kalsium, fosfor, magnesium, dan seng yang ada dalam kentang merupakan kombinasi sempurna untuk membangun dan membentuk struktur dan kekuatan tulang. Tak hanya itu, kentang merupakan menu alternatif bagi kalian yang melakukan program diet untuk menurunkan berat badan. Kentang mengandung karbohidrat yang tinggi, tetapi kandungan kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan nasi dan gandum. Di bidang kesehatan, kentang merah baik digunakan sebagai pengobatan katarak, yaitu penyakit hidung yang menyebabkan hidung selalu beringus. Selain itu, kentang juga bagus digunakan untuk perawatan kulit wajah. Kentang dapat dibuat masker yang bermanfaat untuk menghilangkan noda hitam di kulit wajah dan membuatnya tampak lebih bersih. Itulah tadi beberapa manfaat kentang food lovers. Semoga bermanfaat bagi kalian. And now, let's start cooking with Chef Chandra. Oke, jadi first dish kita akan buat salah satu hidangan. Ini sebetulnya rada-rada ke oriental dari India. Itu ada namanya coriander potato with turmeric. Nah, kita akan buat itu. Jadi kita akan gulung nanti di pancake yang aromanya khas garlic dan spice. Dan kita akan jadikan ini sebagai appetizer. Let's start cooking now. Oke, jadi pertama kita butuh kentangnya. Ini kita akan potong, ini setelah dicuci, kita potong. Oke, jadi yang pertama saya buat itu masakan yang mungkin belum banyak yang tahu bahwa kentang itu sebetulnya bisa dijadiin appetizer juga. Nah, kita buat salah satu pancake, dan ini juga bisa dijadikan untuk breakfast dan juga kudapan. Seperti ini. Ini kita akan rebus dulu ikan stop. Garam, merica, nah kita akan buat sekarang skinnya, jadi kita butuh ginger. Oke, terus kita tambahkan di chili. Kita
sangrai dulu coriander seeds. Sedikit minyak. Jahe dan cabenya. Oke, tambahkan garam. Chop garlic. Merica. Oke, nah ini udah harum. Taruh di bowl. Oke, sekarang kita akan mix dengan tepung. Telur. Oke, susu. Tambahkan oil. Oke, sekarang kita akan buat pancake. Oke, nah ini udah cukup. Nah, kentangnya juga udah soft, kita strain. Oke, kita udah dapetin pancake kulitnya. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan onion. Garlic. Chili. Olive. Oke, sekarang kita akan tumis kentangnya. Masukin onion dan garlic. Oke, lalu tambahkan turmeric atau kunyit, mustard seeds. Kita tambahkan butter. Tambahkan green chili and olive, fresh coriander, dan sedikit dry chili. Adjust seasoning. Jadi kita masak dengan turmeric, terus ada coriander. Jadi ini ala-ala khas seperti kayak kentangnya yang ada di India itu. Jadi sangat wangi, aromanya kuat, terus juga ada pedasnya karena ada cabenya, ada red chili. Wah. Oke, nah ini jadi dia menurut saya ini rada-rada aroma seperti India, ya kan, khas Indian. Tapi ini enak banget dan ini bisa jadi vegetarian, tinggal kurangin telurnya dari dalam. Oke, tambahkan yogurt. Lalu kita folding. Oke, kita plating sekarang. Spicy potato pancake with turmeric and yogurt ready to serve now.
dia, enak kan kelihatannya juga. Oke, yang mana-mana abis ini kita lanjutin dengan beef. Beef sasas ya, Bu.